Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini, Armin akan breakdown trailer dari Ultraman Season 2. Di trailer ini udah diperlihatkan karakter antagonisnya siapa aja, dan masalah apa yang bakal mereka hadapi nantinya. Kalau sebelumnya kan cuma teaser, kalau ini udah ngasih tahu inti permasalahannya. Jadi Armin akan bedah trailer dari Ultraman Season 2. Dan catatan, kalau Armin ini bukan orang yang ngikutin manganya, tapi pernah baca manga untuk sekedar buat konten. Makanya ini nanti breakdownnya nggak bakal detail. Ya, kalian yang baca manga bisa nambahin lah di kolom komentar. Terus katanya juga season 2 ini bakal lebih menjanjikan dari season pertama. Ya semoga aja, karena season pertama itu bisa dibilang jelek sih kalau dari ceritanya. Oke, kita perkenalan dulu dengan karakter baru. Ada Izumi, kekasih dari Kotaro, aka Ultraman Taro-nya. Kotaro ini adalah seorang jurnalis, dan dia punya petunjuk tentang orang yang menghilang. Nah, nanti dia bakal ngasih kamera ini ke Izumi, pacarnya. Dan terjadilah insiden kenapa Kotaro bisa menjadi Ultraman Taro. Masalah utama dalam season 2 ini katanya berhubungan dengan makhluk kosmik. Jadi bukan kayak season pertama lagi yang cuma sekedar perkembangan karakter Shinjiro, atau MC dari anime ini. Nah, tanggal tayang anime Ultraman Season 2 yaitu 14 April 2020. Eksklusif hanya di Netflix. Dan sekarang langsung aja kita bedah trailernya. Di scene pertama di sini ada Ultra Seven yang sepertinya habis bertarung di dekat kota, dan di sana itu ada Shinjiro. Moroboshi atau Ultra Seven ini terlihat bingung nih, kemana semua orang? Dan pas dia ngelihat si Shinjiro, ternyata suite itu kosong, gak ada siapa-siapa. Dan kepanikan pun terjadi di markas. Mereka nggak tahu apa yang terjadi karena semua orang menghilang. Nah di sini ada scene helikopter yang menyoroti kota, terus ada bacaan Tokyo dan New York. Nah ini adalah setting tempatnya, nanti kebanyakan di New York sih sebenarnya. Dan ini tulisannya memperjelas lagi masalah apa yang dihadapi, yaitu orang-orang yang menghilang. Scene dari atas ini menunjukkan orang-orang yang menghilang itu terkena kobaran api. Scene selanjutnya ini ada Kotaro yang menyuruh Izumi atau pacarnya tadi untuk menyerahkan kamera kepada Triple SP karena dia punya bukti atau petunjuk tentang masalah ini. Dan di sini diperlihatkan ada sosok wanita yang menggunakan topeng. Nah, dia ini adalah salah satu penjahat yang akan muncul nanti. Kemudian kita diperlihatkan Izumi. Nah, dia adalah pacar dari Ultraman Taro tadi. Scene selanjutnya di sini ada Shinjiro yang tadi diculik dan dia terlihat sedang diikat. Ini sedikit jadi pertanyaan ya, kenapa Shinjiro bisa menghilang padahal dia pakai suit. Moroboshi yang di dalam suit Ultra Seven dia nggak menghilang. Mungkin nanti ada penjelasannya pas animenya tayang. Kemudian di sini Kotaro Higashi mengatakan kalau dia ingin membantu. Di sini Kotaro belum jadi Ultraman ya. Dan di sini kita juga diperlihatkan dua musuh lainnya. Kebanyakan perempuan sih dan mereka semua pakai topeng. Mungkin topeng ini sumber kekuatannya atau entah gimana, soalnya Armin juga nggak baca manga. Scene selanjutnya di sini ada Izumi yang mengatakan tetaplah hidup Kotaro, dan kita lihat tubuh Izumi di sini berapi-api dan dia berusaha ingin mengambil kamera tersebut. Nah, berarti mutannya itu sebenarnya adalah Izumi bukan Kotaro. Jadi mungkin aja Izumi ini mati ya, terus dia mentransfer kekuatannya kepada Kotaro. Makanya Kotaro bisa berubah menjadi Ultraman Taro. Scene selanjutnya di sini diperlihatkan kalau Kotaro sedang marah. Jadi semakin besar kemungkinan kalau Izumi bakal mati. Berikutnya ada DNA dari Kotaro. Di sini diperlihatkan kalau DNA ini sedikit berubah, yang bercampur dengan partikel api. Dan kemudian diperlihatkanlah bentuk Taro yang menjadi mutan seperti api. Kalau bentuk ini sih Armin udah lihat di manganya, ya emang sama persis seperti ini. Dan kalau di versi anime ini, Kotaro mendapatkan kekuatan apinya, itu karena pemberian dari Izumi, mungkin. Soalnya kalau nggak salah di manga itu yang ngasih kekuatan sahabatnya, bukan pacarnya. Mungkin yang baca manga bisa komentar di bawah nih. Nah, scene selanjutnya di sini ada sebuah pesawat yang sedang berada di atmosfer bumi. Ada seseorang yang mengatakan, serahkan separuh bumi kepada kami. Jika kalian tidak menjawab, kami akan melenyapkan separuh penduduk bumi. Udah kayak Thanos saja ini. Jadi orang inilah yang menjadi villain utama di season 2. Ukuran tubuhnya besar sih ini. Nggak seperti alien-alien yang ada di season 1 yang kecil-kecil, seukuran manusia. Nah, kalau kalian jeli di sini sebenarnya ada Bemular nih. Yaps, Bemular juga bakal muncul lagi di season 2 ini. Shinjiro seperti sedang disiksa, tapi mungkin di dalam dimensi lain atau mungkin di dalam ingatannya. Karena di sini ada siluet yang mirip dengan Rena season 1. Oke, scene selanjutnya ini adalah scene cepat yang menunjukkan ada Bemular, terus ada Hokuto atau Ultraman S, lalu ada Jack, terus ada Dan Moroboshi, Shinjiro, dan di sini ada Kotaro yang mendapatkan suit Ultraman Taro. Dan ini adalah penampilan lebih dekatnya lagi dari villain utama di season kedua.
Nah, ini adalah bentuk robot dari pesawat yang tadi. Ternyata dia adalah King Joe. Ini ukurannya gede banget, tinggi, seukuran normal yang ada di live action. Jadi ini bakal menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini Ultraman kan kecil, gimana caranya dia melawan musuh yang gede-gede? Nah, mereka bakal melawan musuh yang gede di season kedua nanti. Ini penampilan King Joe Amin suka banget karena beda banget dari live action. Kalau live action kan kelihatan gak robot gitu ya. Nah, ini yang versi anime yang menggunakan CGI, ini terasa robotnya. Oke, selanjutnya di sini ada Kaiju yang Amin nggak tahu ini Kaiju apa. Terus ada Ultraman S. Terus di sini ada Kotaro yang masih dalam wujud apinya sedang bertarung. Lalu ada Kaiju lagi yang lagi-lagi Amin nggak tahu ini Kaiju apa. Nah, di sini ada Shinjiro yang sedang bertarung di kota. Mungkin pertarungan ini sebelum mereka menghilang karena tempatnya ya sama kayak yang tadi di awal-awal trailer. Lalu di sini ada 3 Ultraman yang melihat ledakan. Lalu ada Ultra Seven atau Dan Moroboshi yang mencoba melawan King Joe dengan alat seadanya. Nggak bisa dibilang seadanya sih, soalnya ini alat canggih banget. Terus di sini ada Hokuto yang mengatakan serahkan kepadaku guru. Nggak tahu gurunya siapa. Nah, ini dia suit dari Ultraman Jack. Gede banget, kayak Hulk. Kalau di Iron Man mirip armor Igor dari bentuk ataupun ukurannya. Nah, di sini ada Shin Hayata yang sedang menggunakan suit Ultraman dan itu adalah suit Zoffy. Lalu ada Shinjiro yang juga mengeluarkan api. Tampaknya ayah dan anak ini bakal team up. Lalu scene selanjutnya menyorot patung Ultraman. Yaps, ini adalah patung Ultraman pertama atau Shodai Ultraman yang memang dalam universe ini Ultraman pertama itu memang turun ke bumi dan human hostnya juga Shin Hayata. Tapi di sini Shin Hayata udah tua, bahkan punya anak. Oke, setelah itu ada scene yang memperlihatkan 6 Ultra Kyodai berkumpul nih. Ada Ultra Seven, Zoffy, Ultraman, Ultraman Taro, Ultraman Jack, dan Ultraman S. Akhirnya 6 Ultra Kyodai udah berkumpul. Tinggal nunggu Ultraman-Ultraman lainnya nih untuk melengkapi Showa Universe. 6 Ultra Kyodai nanti akan terbentuk di season kedua. Oke, scene penutupnya di sini ada Kotaro yang berubah menggunakan alat yang mirip bahkan sama dengan versi live action. Dan akhirnya Kotaro yang berbentuk api bakal mendapatkan suit Ultraman Taro. Oke, nah itu dia breakdown dari trailer Ultraman season kedua. Kalau misalnya kurang detail, maklum aja karena Amin nggak baca manga. Jadi buat yang baca manga, silahkan tambahkan detail-detail yang kalian tahu. Tapi jangan sampai spoiler juga sih. Dan harapan Amin semoga aja season kedua ini memang beneran bagus, nggak seperti season pertama. Dan Amin mengingatkan lagi kalau tanggal tayang dari Ultraman season kedua ini adalah 14 April. Tayangnya di mana? Tentu aja di Netflix. Only Netflix. Jadi ya segini aja yang bisa disampaikan. Seperti biasa, jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram Amin Prayogariski65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.